Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di vlog Rahman Sugianto. Kali ini gue bersama keluarga, khususnya bersama istri dan adik, sedang merayakan tahun baru 2023. Nah, ini gue rencananya mau ke Bundaran HI, Bundaran Hotel Indonesia, yang sekarang sedang ada banyak panggung dari Monas sampai Blok M. Nah, ini salah satunya itu macam tema, ada pop, ada dangdut, ada Betawi. Nah, ini kalau nggak salah nih pop deh, pop 90-an. Dan gua kebetulan memang pakai mobil sih ya ke sini, dan gua parkir di Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Imam Bonjol itu udah penuh banget, Wisma Mandiri atau Hotel Wisma Oriental. Jadi seperti inilah kondisi Jakarta di tahun baru 2023, dan kebetulan alhamdulillah nggak hujan alias cerah. Padahal sebelumnya tuh ataupun sore tadi tuh udah mendung banget, guys. Jadi cekidot. Kali ini gue sedang ada di halte Transjakarta Bundaran HI yang baru, yang bentuknya kayak perahu tapi saat tahun baru. Nah, ini karena memang jalan Bundaran HI ini, jalan Tamrin atau sampai Blok M ini memang difokuskan atau diadakan panggung pesta tahun baru 2023, maka bis koridor 1 off sementara ya. Kita lihat ya. Gue sendiri jalan di jalanan Transjakarta, jalanan busway, tapi sekarang kondisinya penuh dengan lautan manusia ya. Nah, ini kebetulan juga haltenya sedang ditutup ya, karena kalau nggak ditutup pasti bakal rame banget, soalnya kan anjungannya kan terbatas cuman 20 orang kayak gitu, guys. Nah, sekarang gue sudah ada di sisi sebelah di Jalan Tamrin yang mengarah ke Sarinah ya, mengarah ke arah kota. Nah, ini memang Transjakarta memang tutup ya, tapi kalau untuk MRT ya, karena MRT di bawah tanah, yang dalam arti nggak terganggu sebenarnya, nampaknya buka seperti itu. Dan memang sudah ada kebijakan dari MRT akan membuka
membuka jam pelayanan yang lebih lama di malam tahun baru. Jadi buat kalian yang rumahnya di selatan gitu, di Lebak Bulus, ya di Fatmawati, kalau lagi mau merayakan tahun baru di HI, ya bisa balik gitu, seperti itu. Thank you.
lebih 1 menit. Dan kita seperti kita lihat kondisi Bundaran HI, tepatnya di samping halte Transjakarta Bundaran HI ini dipenuhi dengan lautan kembang api, guys. Jadi sejak 10 menit sebelum pukul 12 kembang api ratusan atau ribuan kembang api ini sudah menghujani langit dari Bundaran HI. Luar biasa, guys. Jadi sampai kurang lebih 12 lewat 2 nih. Kayak sampai 12 lewat 10 kayaknya. Dan kembang apinya ini masyarakat banyak ya. Banyak dibawa oleh masyarakat seperti itu. Tuh, ya kan? Di atas parah banget. Ya emang, tapi ya harus hati-hati juga sih ya. Ya mudah-mudahan tetap aman ya. Jadi sekali lagi gue Rahmat Sugidianto dan istri sama Matur Rahma mengucapkan selamat tahun baru 2023. Khususnya semoga 2023 ini bertiga sih, bro, boleh. Kan enggak?